Pemerintah Aceh menyerahkan bantuan rumah layak huni untuk pasangan tunanetra di Kampung Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar, Jumat 16 Oktober 2020. Pasangan suami istri penyandang disabilitas ini yakni Razali 70 tahun dan istrinya Nur Aini 60 tahun. Proses serah terima rumah berkonstruksi beton itu dilakukan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Timir Zuan, dan didampingi Kepala Birohumas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto. Ini rumah bantuan dari pemerintah Aceh sudah siap dan sudah bisa ditempati, ujar Timir Zuan yang disambut haru pasangan tersebut. Alhamdulillah, ya Allah yang ampun yang bilang lewat raja lem doa pak aku juga ingat. Amin. Kamu nyu kalian tadi buat pak, karena ini mah dua nanti binatang lu nak rumah, ya dia saja kan, jadi lem tu buah ti lem lem tu banyak lem tak pintu. Masanya. Semuanya alhamdulillah, berkat doa tu, bapak berkat umur gembira Allah, bapak selamat kamu nyu dengan awak tu. Baik merumpuk lom ni di akhirat, ya min masyarakat. Razali dan Nur Aini mengaku cukup gembira mendapat rumah bantuan tersebut. Keduanya telah menunggu momen itu selama 20 tahun. Selama itu pula pasangan renta yang belum dikaruniai anak itu bertahan hidup di rumah gubuk berkonstruksi kayu. Nur Aini bercerita, ia bersama suaminya selama ini mengais rezeki dengan menawarkan jasa pijat. Para pelanggan adalah warga sekitar yang datang ke rumah mereka. Selain untuk pasangan tersebut, pada kesempatan itu, pemerintah Aceh juga menyerahkan rumah bantuan untuk dua keluarga miskin lainnya di desa tersebut. Mereka adalah keluarga M. Satar dan Sofian Ahmad. Semoga mudah rezeki selama iman, karena tolong kamu. Kepala Dinas Perkim Aceh, Temir Zuan, dalam penjelasannya mengatakan sepanjang tahun 2020, pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim telah merealisasikan pembangunan 4.042 unit rumah layak huni untuk kaum duafa dan masyarakat miskin yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Aceh. Sementara itu, Kepala Birohumas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan pembangunan rumah layak huni merupakan program prioritas pemerintah Aceh untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Rumah layak huni yang merupakan salah satu dari 15 program unggulan pemerintah Aceh, yaitu Aceh Senia. Pada tahun 2020 ini, kami dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh membangun 4.042 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Khusus untuk di Aceh Besar, sudah terrealisasi 406 unit. Khusus untuk Kecamatan Kuta Baru yang terrealisasi itu 59 unit rumah layak huni. Dan untuk di Desa Lamneuheun tahun ini alhamdulillah dapat 5 unit. Sebagai terrealisasikan pada hari ini, kami telah menyerahkan terimakan rumah layak huni atas nama Bapak. Ya, mudah-mudahan program pemerintah Aceh melalui pemerintah Bapak Bupati Punar Aceh, Bapak Nopal Yansah terus berkomitmen untuk membangun rumah layak huni. Seperti kita ketahui, pada tahun 2021, pemerintah Aceh juga akan membangun lebih kurang 4.300 unit rumah yang tersebar untuk seluruh kabupaten kota. Mari kita bersama mendoakan semoga lancar semua pembangunan rumah ini tepat sasaran.